kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha. Hilangkan sentak. Halo, 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 halo. Yo. Jumpa lagi dalam channel Azhan Rani. Dan terima kasih kepada yang menonton dan yang baru subscribe tu. Thank you muah-muah cikit. Ini dia cerita kali ni. Terupa aku ni sepanjang lockdown abadi ni duk buat ramai dekat kebun arwah abah aku ni, daripada aku duk sakit dekat rumah. Layanlah buah-buah hujung yang ada ni. Dan inilah tempat dia aku menenangkan diri. Dan selalunya adik aku ada tolong, tapi kadang-kadang aku seorang je sebab dia pun kerja, yang tak kerja aku. Jadi macam ni je lah, nak ajak ramai-ramai pun tak boleh, jadi terpaksalah hadap seorang-seorang. Kadang-kadang mana yang boleh jual, jual, mana yang tak boleh tu bagi je lah orang dekat-dekat rumah. Nak hantar sahabat-sahabat jauh pun susah. Okey, kali ni aku nak bawa dia datang kat sini sebab dia dah kotor, tapi bukan dekat masjid ni. Aku nak mandikan dia dekat sini, dekat Unggul Car Wash, tak jauh dengan Masjid Kuala Kubu Baru. Orang Kuala Kubu mesti tahulah kedai ni. Dan kedai ni baru jadi buka selepas kerajaan dah benarkan semula car wash beroperasi. Jadi aneh, padanlah muka kau, kereta aku ni pun dah sebulan dah tak mandi. So hadapkanlah dengan segala daki-daki dia, dengan tanah yang dah macam sarang, sarang apa ni, sarang semut dah kat dalam ni kan. Okay, jadi ini time kita kasi dia sental. Tapi ada satu habit aku kan, setiap kali aku basuh, hari ni aku basuh, kadang-kadang aku keluar dalam tak sampai 5 minit dah hujan. Dan sama jugalah dengan kali ni pun macam tu jugalah. Tak lama lepas tu basuh tu pun hujan. Tapi tak apalah, janji mata aku senang dan berselera untuk memandu dia. Sebenarnya kereta lasak macam ni aku lagi suka tengok dia. Jangan terlalu clean, sebab bila dia ada kesan-kesan tanah tu pada aku, dia nampak lagi rare. Sebab dia memang kereta untuk lasak pun, tak perlu nak cantik-cantik sangat. Tapi kali ni sebab dah lama sangat dan alasan je aku dah bosan duduk kat rumah, bagilah sikit kongsi rezeki dekat car wash ni. Hantar Kasim Selamat ni mandikan dia. Jadi kita tengok apa aneh dia nak buat. Dan yang penting hari ni aku datang sini bukan saja aku nak cuci Kasim Selamat ni, tapi aku nak cuci bahagian enjin dia. Jadi aneh ni, dia pakar sikit bagi cucian enjin ni. Kalau aku cuci enjin nanti sekarang, jahanam pula kan. Aku tahu kan, semua segala klorok, segala soflan aku letak dalam tu, jahanam. Jadi biarkan orang yang pakar untuk buat dia. Kita tengok apa yang aneh ni akan buat nanti dengan bahagian enjin dan juga Kasim Selamat aku ni. Cucian enjin ni bukan sebarang-sebarang kita boleh buat. Kalau kita tak mahir, lebih baik jangan. Okay? Sebab nanti sekarang kalau air masuk dekat dalam bahagian-bahagian yang tak sepatutnya, dia akan menyusahkan kita sendiri. Jadi inilah enjin Kasim Selamat aku. Okay, enjin 2.8 Isuzu diesel yang aku dah convert dari enjin 2.0 petrol sebenarnya, yang asalnya 2.0. dulu dia nampak banyak ruang, nampak tu kat situ master brake pump aku pun dah besar. Itu Abang Mat Wali yang buatkan, dia tukarkan yang besar untuk dia ngam dengan enjin baru ni, sebab dia lebih berat dan lebih mencengkam. Dan aku ada tambah brake extra juga untuk dekat kawasan-kawasan yang curam, supaya tak perlu lagi dah nak masuk gear. So dia boleh lebih kuat lagi brake dia. So, inilah dia keadaan enjin aku, nampak dah berdebu-debu juga. Dan bahagian bateri ni dibalut dengan plastik sebab nanti dia akan ditembak dengan air. Kalau kau rajin, kau boleh buka bateri tu, cabut dulu. So dia menggunakan chemical Nitro Cipriano X15. Kau percayalah cakap aku. Aku pun tak tahu apa chemical dia guna, tapi aku tanya Ane ni, Ane dia kata chemical lah. So chemical ni memang boleh buang daki-daki ni kot dekat bahagian enjin ni. Jadi senang dia nak cuci nanti.
So yang pertama dia akan spray ni. Ha, ini dia lampu LED. Ramai juga tanya aku lampu LED ni. Ini aku beli dekat kedai accessories dekat Selayang. Harga dia RM650. Aku bagi tahu terus terang. Warna dia warna putih. Dan dia perlu aku tukarkan sebab lampu asal dia, yang lampu bulat ni, sebenarnya dulu dia kuning je. Dia tak terang. Super lampu torchlight je. Ha, siapa yang ada kereta trooper tahun 84 ni, dia tahulah memang lampu tu memang susah nak cari. Jadi tukarkan saja lampu ni. Lampu ni pun kena check betul-betul. Macam-macam harga dia aku jumpa. Sebenarnya ada yang sampai 900 lebih, ada yang 800 lebih. Harga Fir'aun, lampu yang sama. Ha, tapi aku bedek punya bedek, aku jumpa kat Bandar Baru Selayang, dapatlah RM650. Alright, sambung balik bahagian enjin ni. Sekarang dia dah pun letakkan buih-buih cinta ni. Dan bahagian enjin aku dah pun disabunkan. Okey, dah disabun dan digosok-gosok-gosok-gosok sehingga menjadi kilat. Dah selesai sabun, kemudian enjin dicuci semula dengan air dan dikeringkan. Okey, sekarang ni Ane ni dia tembak-tembak angin dulu dekat bahagian-bahagian celah-celah bedah yang agak susah untuk kita basuh biasa. Jadi dekat sini dia boleh buang sekali habuk-habuk dan daki-daki yang tadinya dia dah sabun tadi. Okey, dan nampak lebih senonoh dah sekarang ni enjin aku. Jadi thank you Ane, sekarang clear. Bahagian enjin siap. Alright, terus konsentrate ke bahagian body semula. Tutup balik hood. Tak pandai tutup tu, tak rapat. Okay, konsentrate balik dekat body. Settlekan dulu bahagian tayar ni. Bahagian tayar off-road ni sebab dia tebal, jadi celah-celah bedah dekat antara gigi-gigi tayar tu memang kau kena rajin lah. Kalau buat kat rumah ni kau tak dapat lah detail macam ni. Tayar ni pun ditembak dengan chemical dulu untuk mudahkan kita buang daki-daki dia. Dan gunakan rim hitam ni lebih mudah untuk kereta-kereta lasak macam ni sebab tak banyak kesan-kesan daki melekat. Kalau bahagian yang chrome tu, dia akan lama-lama dia akan jadi kuning ataupun macam belak-belak, bertumpuk-tumpuk. Jadi lebih baik pakai rim hitam ni. Aku memang minat gunakan rim hitam daripada rim yang colour chrome tu. Colour chrome tu lebih kurang macam yang dekat belakang tayar spare tu kan. So dia macam tak berapa ngam untuk kereta-kereta lasak. Untuk tayar spare ni aku gunakan rim biasa saja dan dia tak sama macam rim yang aku pakai 44 biji itu sebab ini untuk kosmetik saja. Rim ni pun rim lelong, aku tak nak membazir. Jadi aku pakai saja. Tapi penting tayar ni digantung dekat sini walaupun saiz dia tak sama. Ini untuk kecemasan aku masih boleh guna. Tayar ni pun agak murah sikit. Dia penting bukan saja untuk mata memandang, kosmetik, tapi sebenarnya untuk kecemasan. So kalau orang langgar, dia akan langgar tayar kau dulu. Dan kalau kau terlanggar pokok ke tiang ke sebagainya, dia tak kena body. Dia kena dekat tayar dulu. Itu safety dia. Ini adalah pesanan kepada pengguna-pengguna kenderaan pacuan empat roda. Jangan gunakan sabun pelembut pada kenderaan anda supaya kenderaan anda tidak kelihatan pondan. Dah hampir nak siap dah trooper aku ni untuk dibasuh dekat car wash ni. Nampak sekarang ni masih lagi disabunkan, dicuci, kemudian akan dicucikan dengan air, dikeringkan. Selepas tu di vacuum pula bahagian dalam dia. Yang pasti shampoo mesti serata dulu dekat satu badan. Dan lepas tu baru kita boleh detect setiap kali masuk ke kawasan kebun aku ataupun kawasan off-road. Memang akan adalah cala bala yang akan kau akan jumpa nanti. Okey, nanti tunggu kering nanti mesti akan nampak 1-2. Itu normal lah. Dan kelebihan menggunakan color matte ni daripada body trooper Kasim Selamat aku ni, dia tak adalah nampak terlalu ketara kalau ada scratch sikit-sikit tu. Macam kalau kita gunakan color yang glossy tu, dia akan lebih ketara lagi. Dia keluar glossy tu untuk guna dekat pekan je. Okey. Nampak. Dah pun dicuci sabun tu dan nampak bedah, nampak berkilat, nampak shining. Okey. Inilah dia rupa dia sebenarnya setelah dicuci.
Dia belum dikeringkan lagi, tapi kita nampak dia punya shining dia dah naik balik. Semua cikit. Ini yang buat aku sayang dekat Kasim Selamat aku ni. Sebenarnya kereta ni aku keluarkan saja je basuh ni sebenarnya. Bukanlah untuk menunjuk, tapi sebenarnya aku nak bagi semangat kepada mereka yang menggunakan kereta-kereta lama macam aku ni, yang ada kecintaan dengan kereta-kereta lama ni. Jangan putus semangat, sentiasa jaga, sentiasa menghargai kereta korang, dan kereta korang akan nampak lebih bermakna bila korang sayang kereta korang. Bukan sebab orang sayang, tapi korang yang sayang kereta korang, maka kereta korang akan terus beraksi di jalan raya dengan baik sebab korang sayang. Sekarang ni bahagian dalaman pula, setelah bahagian luar dicuci, bahagian dalam ni di vacuum. Dan seat macam ni tak musahkan sangat sebab aku just boleh wipe saja. Berbanding kalau aku gunakan fabric kursi asal dia dulu kan. Jadi seat macam ni memang mudah untuk dijaga. Ini bahagian dalam ni, carpet ni di vacuumkan saja. Selalu kalau pergi kebun aku akan lapik canvas dekat sini sebab aku akan letak barang-barang banyak sini, bakul, so adalah sepihan daun dan semua akan melekat dekat situ, tanah sebagainya, jadi dia tak kena kapit sangat. Keluar kau! Keluar! Keluar! Dari mana asal kau datang? Pulanglah semula ke tempat asalmu! Ini proses menghalau saka jahat. Ketuk-ketukkan dekat pokok, biar saka tu pulang ke tempat asal dia. Yep. Akhirnya siap dah Kasim Selamat aku ni. Tu dia. Berkilat dah hang. Nampaklah balik rupa kereta. Touch up tahi di bahagian tayar bagi dia kilat balik. Nampak macam pakai minyak rambut rasanya. So dah nampak balik rupa kereta. Sebelum ni nampak macam sarang komunis saja kat dalam ni. So inilah dia Kasim Selamat aku, dah kembali handsome balik. Tapi takkan lama ni, sekejap je. Sebelum keluar car wash, pinjam sikit dia punya charging, charge dulu aku punya compressor, bagi tabung angin tu penuh balik sebab aku lupa nak charge kat rumah tadi. So bagi dia penuh dulu. So lepas ni aku boleh bunyikan horn dan aku boleh gunakan compressor ni balik untuk isi angin, tembak angin dan sebagainya. Kan? Inilah dia. Thank you Ane. Siap dah kereta aku ni. So siapa-siapa yang datang ke Kuala Kubu ataupun orang Kuala Kubu, dah boleh pergi car wash. Car wash yang tempat aku pergi tu aku recommend. Memang aku selalu hantar kereta dekat sana. Dan harga dia untuk cucian enjin dengan keseluruhan bodi ni hanya RM30. RM30 saja. Right, so aku rasa berbaloi lah. Ada tempat lain yang sampai RM50, tapi aku rasa macam okey lah kan. Workshop kampung je. Handsome kan? Kasim Selamat dah mandi. So sekarang Yippee. Kereta pun dah segar balik, dah nampak fresh. So perjalanan harus diteruskan walaupun tak boleh jalan jauh-jauh, bye. Jadi itu je lah setakat ni untuk kali ni. Mana-mana kereta korang yang belum basuh, pergi basuh. Dan terima kasih kerana menonton channel aku untuk kali ini. Muah cikit, muah.